Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ionku. Nah, buat sobat yang mempunyai akuarium atau aquascape ya. Nah, di sini saya sarankan membeli ini ya, lobster hias. Nah, harganya ini sangat murah ya, hanya 8.000-an saja ya. Kemarin saya beli di toko akuarium. Ini membuat tampilan akuarium menjadi sangat bagus ya, sangat indah dan sangat keren. Tidak usah bingung pakannya apa, ini pakannya hanya pelet ya, pelet tenggelam ya. Jadi kalian bisa beli pakannya di tempat penjual makanan ikan ya, bilang saja mau pakan tenggelam pasti ada ya. Selain membuat tampilan akuarium menjadi bagus, ini juga kuat ya lobster hias dibanding kalian membeli udang hias yang kecil itu tidak kelihatan ya. Mending pakai lobster, ini sangat keren sekali ya. Lobster hias warnanya merah menyala seperti ini, dan ini cukup kuat ya, tidak gampang mati. Dan untuk mencarinya juga cukup mudah ya, di toko akuarium itu pasti ada yang jual seperti ini. Sangat keren sekali buat Anda pecinta ikan atau akuarium, wajib punya seperti ini ya. Hanya saja kalian memerlukan aerator ya, aerator. Jika tidak punya ya cukup hanya filter seperti akuarium pada umumnya, itu sudah cukup membantu biar lobster ini mendapatkan air yang mengandung oksigen cukup banyak sehingga dia tidak loncat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.